Tribuners, untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan berita perakiran cuaca di wilayah Malang Raya, Rabu 9 Mei 2024. Menurut data yang dilansir dari situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, perakiran cuaca pada dini hari di seluruh daerah di Kota Malang, pukul 1 waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan berawan. Pukul 4 sampai 7 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan cerah berawan. Pukul 10 pagi sampai 4 sore waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan cerah. Pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan cerah berawan. Pukul 10 malam waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan berawan. Suhu di Kota Malang berkisar 20 hingga 31 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10 sampai 20 km per jam. Sedangkan wilayah di Kabupaten Malang, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan cerah. Pukul 4 pagi sampai 4 sore waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan cerah berawan. Pukul 7 malam hingga 10 malam waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan berawan. Suhu di Kabupaten Malang berkisar 20 hingga 28 derajat Celcius dengan kecepatan angin 0 sampai 20 km per jam. Sedangkan wilayah Kota Batu, dini hari pukul 1 hingga 4 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan berawan. Pukul 7 pagi sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan cerah berawan. Pukul 1 siang hingga 7 malam waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan turun hujan dengan intensitas ringan. Pukul 10 malam waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan berkabut. Suhu di Kota Batu berkisar 17 hingga 27 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10 sampai 20 km per jam. Sekian informasi perakiran cuaca di wilayah Malang Raya. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.